Viral, Direktur Al Nassr baru sadar salah beli Cristiano Ronaldo. Mendatangkan Cristiano Ronaldo dengan tawaran gaji terbesar di dunia. Klub Saudi Pro League ini memberi Ronaldo gaji 200 juta euro per tahun. Ronaldo dikontrak selama 2,5 tahun hingga 2025. Namun baru 2 bulan, Al Nassr dikabarkan mulai menyesal datangkan Ronaldo. Penyebabnya tak lain karena kegagalan Ronaldo memberi pengaruh di permainan Al Nassr. Kekalahan 1-3 dari Al Ittihad pada semifinal Piala Super Arab Saudi menjadi penyebabnya. Banyak fans yang menyalahkan Ronaldo, pemain mahal yang tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan viral juga seorang fans yang menginjak jersey Ronaldo. Belakangan, aksi Direktur Al Nassr yang marah dan frustrasi viral di media sosial. Dia kesal karena Cristiano Ronaldo tak berguna untuk Al Nassr yang di 2 tahun sebelumnya selalu rebut Piala Super. Berita soal Al Nassr yang dikabarkan menyesal datangkan Ronaldo menjadi berita paling populer di kanal bola edisi Rabu.